jadi kali ini kita habis dari kafe di Jakarta Selatan, namanya Micro Espresso. Nah, kafenya tadi ini ternyata merupakan bagian dari si Gianti Coffee yang makanya satu grup ya. Satu grup. Makanya tadi ternyata interiornya tuh mirip-mirip gitu kan sama Gianti Coffee. Nah, mau tahu seperti apa sih kafenya? Yuk ikutin video kita. Tapi sebelum itu, intro dulu. Ini dia area pintu masuk Micro Espresso. Jadi tempat parkir di depannya ini lumayan luas guys, bisa untuk sekitar 5 mobil. Nah, begitu masuk area kafe, langsung aroma kopi dan pastry tercium wangi banget. Nah, ternyata Micro Espresso ini satu grup dengan Gianti Coffee loh guys. Banyak banget ya pilihan pastry-nya. Di sini juga diterapkan protokol kesehatan, jadi dibatasi juga pengunjungnya. Nah, ini dia area coffee bar dan pastry-nya. Jadi kalian bisa sekaligus memilih langsung pastry yang kalian mau. Micro Espresso ini terdiri dari dua lantai, dan ini adalah area lantai satunya. Nah, yuk kita coba ke area lantai duanya. Jadi di sini nggak cuma jual kopi, tapi ada juga makanan ringan seperti croissant, cake, sandwich, kentang, dan juga makanan berat. Nah, makanan berat yang disajikan di sini itu makanan Indonesia seperti nasi goreng, rawon, dan juga ada sop buntut loh. Jadi Micro Espresso ini memiliki interior yang vintage gitu guys, dengan banyak interior berwarna-warni, berbahan kayu, dan motif bunga pada sofanya. Jadi, berasa lagi ada di rumah nenek ya. Thank you.
begitu kita datang tuh kebetulan lantai satunya tuh agak rame, jadi kita diarahin ke lantai dua yang beneran sepi banget waktu kita datang tadi itu ya. Benar. Nah terus ternyata kalau misalnya kalian datang ke sana, selain ada pilihan tempat indoornya juga, dia juga ada pilihan tempat outdoornya ya. Di sampingnya. Di sampingnya itu. Nah terus makanannya tadi kita tuh pesannya minumannya ice mocha latte sama es pasar antik ya yang ya. Ya. Nah. Bukan mocha latte, hot. Ice mocha melt apa ya? Ada melt-meltnya gitu tadi pokoknya. Oh iya, ice mocha melt. Ice mocha melt kalau nggak salah. Nah terus makanannya kita pesannya deep fried chicken sambal matah ya kamu ya. Terus sama aku pesannya Mika kaya toast. Nah aku mau cerita sedikit soal makanannya nih. Kebetulan kan aku emang nggak terlalu lapar ya. Jadi aku pesannya Mika kaya toast itu isinya kayak ada apa selai kaya. Jadi, selai srikaya gitu. Terus ada campurannya mayones gitu. Terus ya udah pakai roti bakar gitu dan enak sih itu srikayanya enak banget sih selainya gitu. Kalau deep fried chicken sambal matah gimana ya? Iya, jadi itu ayam di deep fried pakai tepung gitu ya. Tepungnya tuh crispy sih luarnya, terus dalamnya tuh kalau buat kalian yang suka yang teksturnya agak juicy gitu, itu enak banget itu. Terus sambal matahnya? Sambal matahnya, jadi begitu kan sambal matah itu ada di atasnya si ayamnya tuh. Jadi begitu kalian potong ayamnya terus kalian makan satu suap, langsung kerasa kayak wangi gitu di mulut gitu. Iya sih, tadi aku juga cobain sambal matah kamu itu enak banget sih. Jadi pas kita makan itu dia kayaknya tuh udah kerasa kecium wangi banget sih emang. Gitu. Terus udah gitu minumannya tadi aku pesannya ice mocha milk ya. Itu juga enak sih dan yang menarik ya di Gianti Coffee itu pertama kali kita pesan minuman itu kita ditanyain guys mau yang light, medium atau yang strong. Jadi kalau kalian misalnya pecinta kopi yang suka yang strong coffee gitu, pas banget ya kesini. Tapi kalau misalnya kita nih, bukan kita nggak terlalu kuat ya minum kopi, itu kita bisa pesan yang light juga ya. Jadi dikasih pilihan gitu. Terus so far micro espresso ini tempatnya enak ya yang ya. Buat nongkrong enak ya. Buat nongkrong, buat ngumpul kayak sama temen-temen gitu. Terus bisa. Tadi kita juga lihat ada beberapa orang tuh kayak masih kerja juga, buka laptop di dalam juga gitu. Jadi enak ya buat apa kerja juga ya di dalam ya. Buat yang habis sepedaan juga bisa di luarnya gitu juga. Nah jadi selain tempatnya tuh enak ya, nyaman. Terus kita kan tahu ya kalau dia udah part of Gianti Coffee pasti kopinya juga enak lah ya gitu, nggak yang main-main lah gitu rasanya. Terus udah gitu makanannya juga lumayan ya. Makanannya tuh enak, jadi ya kopinya oke, makanannya juga enak, tempatnya juga oke ya nggak sih. Terus selain di sana apa ngejual makanan berat sama kayak tos-tos yang tadi Dinda pesan itu, di sana juga ada kayak apa kayak croissant gitu-gitu juga ada. Yang bakery-bakery gitu juga ada mereka.